Warga Bandung dan perwakilan delegasi Asia Afrika melakukan proses historical walk dari kilometer 0 Kota Bandung menuju Gedung Merdeka Rabu pagi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka peringatan Konferensi Asia Afrika yang ke-63. Para pemuda dari delegasi peserta Asia Afrika melakukan prosesi jalan kaki dari titik start di kilometer 0 Bandung Rabu pagi dengan dipimpin PJS Wali Kota Bandung Solihin. Kegiatan ini dilakukan sebagai peringatan Hari Konferensi Asia Afrika yang ke-63. Selain proses jalan kaki, pada peringatan kali ini juga dilakukan prosesi pengibaran 109 bendera peserta Konferensi Asia Afrika. Acara ini dilaksanakan di Kota Bandung dengan dihadiri delegasi dari negara tetangga, yaitu 74 peserta sebagai peserta KAA. Acara ini digelar di Kota Bandung karena pernah dijuluki sebagai Ibu Kota Asia Afrika. Menurut PJS Wali Kota Bandung, Solihin, warga harus dapat memanfaatkan Kota Bandung sebagai Ibu Kota Asia Afrika. Berbagai kerjasama telah dilakukan dengan beberapa negara Asia dan Afrika karena potensinya sangat besar, diantaranya dengan Sudan, Maroko, Tunisia, dan negara lainnya di Afrika. Kita ingin mengembangkan kerjasama, memanfaatkan posisi Kota Bandung sebagai Ibu Kota negara-negara Asia dan Afrika. Kita sudah melaksanakan berbagai kerjasama, khususnya pemerintah provinsi Jawa Barat dengan beberapa negara Asia dan Afrika. Kita tidak perlu lagi datang ke sana, tetapi kita memanfaatkan kerjasama yang sudah dibuat oleh pemerintah provinsi. Karena potensinya sangat besar, seperti yang terakhir dilakukan kerjasama dengan Sudan, dengan Maroko, insya Allah dengan Tunisia, dan dengan negara-negara Afrika lainnya. Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung dilaksanakan pada 18-24 April 1955. Peristiwa tersebut menandai sejarah Indonesia beserta negara-negara di Asia dan Afrika menjunjung perdamaian, kemerdekaan bangsa, serta menentang penjajah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.